Waalaikumsalam. Nah, ini saatnya kita cari makan malam hari ini. Iya, nggak jauh dari hotel itu di belakangmu tuh Hotel Harper ya, Han. Jalan kaki sedikit, nah, ini ada. Sebelahnya ada FC Brotus. Iya. Fried chicken. Fried chicken Brotus. Iya. Ini salah satu fried chicken lokal ya di ya. Kupang. Merek lokal. Punya orang Kupang juga loh, Han. Iya. Ya. Ini setting tadi ya. Iya, tahun 2016. Iya. 8 tahun yang lalu ya. Berapa? 8 tahun yang lalu ya. 8 tahun yang lalu. Mm-hmm. Didirikan sama Bapak siapa tadi namanya? Muhammad Taufik Anwar. Muhammad Taufik. Bapak Muhammad Taufik Anwar. Lihat, langsung aja ke sana ya, masuk ke FC Brotus, Fried Chicken Brotus. Yuk. Enggak apa. Caranya dingin. Anginnya banyak. Nyebrang. Wah, rame, Han. Masuk. Suasana di dalam rame ya. Nanti kita di atas aja, Yohan. Boleh nggak ya? Naik ke atas. Luas tuh banyak. Rame sekali. Han, pesan apa nanti? Itu menu-menunya itu. Itu macam-macamnya. Ada minuman juga. Itu ada ayam geprek biasa, ayam rica, ayam baleo, ayam katsu, ada nasi goreng juga, mie tik-tik sama capcay, macam-macam, Han. Es jumbo, es jeruk, terus itu ada minuman kekinian juga. Kalau dari ini, dari apa namanya, artikel itu rekomendasinya yang itu, ayam rica sama ayam baleo. Iya, heeh. Oke, pesannya itu ya, ayam rica sama ayam baleo itu aja ya. Penasaran ya, kalau ayam geprek biasa kan ya sudah sering ya. Sering kita coba ya. Iya. Itu yang di atas ada tempat duduknya tapi kok sepi ya, Han ya. Kayaknya kok nggak boleh ya. Nggak boleh ditempatin. Aku pengen di atas sih sebenarnya. Coba tanya ya. Kalau tetap nggak boleh ya, emang nggak mau. Ya. Oke. Okay. Masih nunggu antri. Han, sudah datang. Sudah datang minumannya. Brown sugar, kopi susu, gula aren. Brown sugar cafe, terus sama es teh. Jumbo sama teh mineral. Ya. Kita di dalam sini ya, Han. Aku pengen di atas itu loh. Di atas. Tapi nggak bisa. Karena lagi dibersihkan. Kayaknya sudah ditutup. Udah malam soalnya dibersihkan. Ya nggak apa-apa lah di sini. Di luar sebenarnya juga view-nya bagus, Han. Tapi berdebu ya. Anginnya kenceng banget ya, soalnya. Terus tadi kan kita lihat berdebu gitu ya. Terus kita di sini aja deh. Oke. Okay. Tunggu ayamnya. Oke, okay, yuk. Belum. Ayamnya belum, diantar nanti. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kopi palm sugar harganya Rp20.000. Kan? Rp20.000. Iya, satu kopi. Iya. Coba ya. Mm-hmm. Gimana?
manisnya manis, enggak terlalu manis ya. Enak, enggak terlalu manis, terus kopinya kerasa banget. Oh ya, ini apa? Yang biasa. Okay. Ya, kurang satu ya. Iya. Yeah. Kasih ya. Datang. Oh, kebetulan biasa. Iya. Ngomong-ngomong tadi nggak ada ya soalnya yang apa, oh, Baleo ya? Baleo nggak ada. Sayang. Ada kalau di artikel itu yang recommended itu banget. Baleo sama Rica ya. Baleo sama apa tadi? Oh ya itu tadi. Ada iya, apa spaghetti apa gitu loh, oh, tadi. Oh gitu ya. Tapi nggak ada ya. Mm-hmm. Kita tadi pesennya ayam geprek biasa ini harganya berapa ya? Lupa. 25 ribu. Ya. Standar lah ya, ya. Untuk harga ya, jumbo, wow. Coba nih kalau es tehnya nih, ini mungkin manis atau es tehnya ini cuma 9.000 loh Han, ini harganya berapa? 9.000 ya, tapi besar banget, dapat seperti banget itu ya, jumbo seperti itu. Wow, wow. Gimana? Wanginya tuh beda ya tehnya. Oh, beda juga ya. Beda. Coba ya, rasain ya. Oke, okay, aku coba. Dan ya. Terlalu manis juga kok. Oke, oke. Iya, Hani. Ini ya. Perkerja. Oh, ya. Perkerja ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Pas, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, ini ya, akhirnya datang ke Perkerja. Oh, berkuah ya. Berkuah. Ada berkuah ya. Banyak loh menunya ya. Nanti yang ini. Boleh, nyaman aja aku. Nanti saling incip-incip. Iya deh. Oke, aku sudah cuci tangan. Iya, aku juga sudah cuci tangan. Tinggal makan aja. Tapi aku ingin pendapatnya Ani dulu aja deh. Selamat makan malam, Hani. Maksudnya ini. Gimana? Kurang kuno. Oh, gitu ya. Coba ya. Nah. Level 1 ini, tapi ini geprek biasa lah hari ini. Iya. Gimana? Ini ayam geprek biasa sambil pakai apa? Bawang putih sama cabai. Oh, gitu aja. Sama loh. Level 1. Oke, ini aku coba ya. Tapi aku coba minuman yang dulu. Coba. Penasaran, ini tadi bilang apa? Enggak terlalu manis. Enggak terlalu manis, terus wanginya beda tehnya itu. Tuh lihat. Iya. Gak terlalu manis, jadi seger ya. Mm. Ini juga bagus ya nih ya. Apa itu? Hashtagnya Beta Brotus. Juga ada apa? Gambar peta Indonesia. Ya. Jadi ini menandakan benar-benar asli Indonesia, asli yeah. Kupang NTT. Ya. Yeah. Ini ada tagline-nya Han. Iya Pak. Tagline-nya itu, jangan mengaku anak beta kalau belum makan di Brotus. Wah. Maksudnya anak beta itu anak NTT gitu. Iya, iya. Bagus ya. Bener. Ini jadi apa namanya? Benar terjaga untuk apa? Makanan lokal ya. Heeh, merek lokal ya. Ya. Oke, aku coba yang pan sugarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses loh ini Han. Yang punya itu pendirinya Bapak siapa tadi? Apa yang aja? Punya itu Bapak Muhammad Taufik Anwar. Bapak Muhammad Taufik Anwar. Ya, orang Kupang asli. Berdirinya tahun 2016. Ini senang aku lihat tampilan gelasnya, gambar peta.
Indonesia, kereta Indonesia banget ya. Banget. Dan ini mungkin apa ya, menandakan logo dari apa, orang suku di Kupang ya. Oh iya. Mungkin pakai kayak kalau di Jawa mungkin belangkon gitu ya. Iya, pakai ikat kepala ikat gitu kepala. Ya. Kayak tadi mas-masnya yang di kasir tadi iya, juga pakai, iya pegawainya betul. Tadi juga pakai ini ya, iya. Ikat kepala semua. Kamu juga ingat tadi kalau pernah apa di video klipnya Mas Wilmar juga ada yang pernah pakai gini. Oh gitu. Ya kan orang Timur juga mas. Iya. Ayo dicoba, enak ya, nggak terlalu manis ya. Betul. Oke Han, dicoba ini okay, ricanya. Wow. Rica ini pakai sendok ya, mau nggak mau, soalnya berkuah. Berkuah. Ya. Rica itu kan identik pedes Han, yes. Tapi nggak tahu ini ya. Level 1 tadi, ada levelnya. Nasinya nggak? Keliru ya, level 5. Wah, nasinya nggak dibuka dulu Han? Oh iya. Kan di piring. Kuahnya dulu. Ya. Merah-merahnya mana? Pedas nggak? Ada tapi masih bisa dinikmati lah. Iya, level 1. Level 1. Ya. Langsung aja deh. Mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kita lanjut lagi ya. Ya. Selamat menikmati. Oke, ini. Oke, okay, Hani. Nah. Jadi ada lagunya. Hani, maaf, sebelah sini ada nasi. Nah, itu. Enak ya? Enak ya? Kerasa bumbunya. Suka ini asam sekali. Asam pedas manis ada. Ada apa jeruknya ya? Oh, sekali ya, lagi. Segar. Oke, okay, aku coba kalau punyanya ini ya nanti. Ya. Oke. Okay. Aku coba punyanya ini. Ya. Oh iya ya. Geprek biasa. Enak ini ayam geprek Rita nih. Iya, ngomong-ngomong berapa tadi harganya? Rp29.000. Rp29.000. Satu paket itu. Sama ya, nasinya. Lebih recommended memang ya. Ya. Baik. Yuk makan ini ya. Ya. Kalau ayam rica ini masih ada tulangnya ya. Iya. Makin lama makin nendang. Padahal baru level 1 ya. Saya bayangkan kalau tadi level 5 tuh. Kelihatan di ayam tuh ya. Ayam rica.
Bumbunya lo enak, asam pedas manis. Gak dikasih tisu ya tadi ya? Iya. Ada itu sebenarnya. Alhamdulillah. Kita dapat menu makan halal ya di sini ya. Tadi ada pembeli juga yang pakai hijab juga seperti ya. Banyak. Iya, alhamdulillah. Oke, ini gitu aja ya. Aku akhiri sampai di sini dulu. Kita lanjutkan makannya ya. Ya, oke. Okay. Oke, makasih ya nih. Makasih semuanya. Waalaikumsalam. Thank you.